Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di JB Vlogs. Sekarang saya berada di Stasiun Halim. Stasiun Halim sekarang sekitar pukul 12 siang. Nah, di atas itu adalah jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada kereta cepat teman-teman. Tadi kereta cepat WUS diberangkatkan menuju Bandung. Ya, ini saya akan berjalan dari Stasiun Halim menuju ke stasiun kereta cepat. Kereta cepat keluar exit A. Kita naik dulu tangga. Kalau sebelah sini, sebelah timur menggunakan tangga, nggak tahu kalau sebelah barat apakah eskalator. Jadi kalau bawaan berat, kalau lewat tangga seperti ini ya lumayan. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan eskalator, berarti tadi naiknya di sebagian barat. Ini untuk turun, ada eskalator juga. Ada toilet, ada musola. Sebelah sini nggak ada apa-apa, ya kita keluar aja. Langsung kereta cepat Bus Transjakarta. Itu ada dua eskalator. Sebelah situ juga bisa. Sebelah sini juga bisa. Ini nanti rencananya sebelah kiri ada Indomaret Point teman-teman. Masih dalam proses pembangunan. Masih disekat seperti ini. Ya, begini suasana. Transit dari LRT menuju ke stasiun kereta cepat.
Ini ada eskalator yang mirip di bandara-bandara, teman-teman. Sebelah kanan itu parkir mobil. Di bawah jalan tol. Di bawah jalan tol, di bawah jalan rel kereta cepatnya. Parkir mobil. Nah, ini depan ada sentra-sentra kuliner. Ini kalau sudah capek perjalanan jauh bisa makan-makan dulu di sini. Apa nih, soto Banjar. Tuh. Ada cumi mie Malang Orange. Esoni Makbo. Ya, banyak pilihan makanan. Ada angkringan juga. Bisa ngopi-ngopi. Ada rujak. Terus apa ini? Nasi kuning. Ada nasi kuning. Sebelah kiri ini juga ternyata ada tempat parkir, teman-teman. Tempat lobi kendaraan. Ada bakso bulit. Ada ayam geprek. Oke, ini di depan situ juga ada tempat kuliner, teman-teman. Luas sekali ya, stasiun kereta cepat di Halim. Ini juga banyak makan-makanan. Lebih banyak ini dengan aksen-aksen lampion Cina, seperti di negeri Tiongkok. Untuk cetak mesin tiket di sini, teman-teman. Ya, kita masuk ke lobi keberangkatan. Ini kita turun ke lantai 1, teman-teman. Lobi lantai 1, lantai dasar.
Ini antri. Ini nanti tembusnya di lobi kendaraan-kendaraan untuk antar atau jemput penumpang. Sini juga banyak tempat-tempat jajanan teman-teman. Ada roti O, ada apa ini? Eiger juga ada. Suasana di sekitar stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, teman-teman. Terima kasih.